Okey, assalamualaikum. Berjumpa dalam rancangan Kutois. Kutois, okey. Dalam Kutois at Zigzag TV. Jangan lupa subscribe, tekan loceng. Jadi hari ni satu saya excited, lama saya tunggu. Satu review tentang bukan review sangat pula, promos. Lebih kepada promosi. Sebab nak review tak boleh, saya tak habis baca lagi. Aha, tebal ni majalah ni. Majalah Sempoi, kartun kita, jiwa kita. Sempoi, Sempoi ni sajalah. Apa ni, Sempoi ni berkata utara lah. Saya pun tak berapa pasti. Dulu saya masa saya kawan-kawan dengan orang utara, Sempoi ni biasa budak Penang yang saya jumpa, biasa budak Penang yang cakap. Tak tahulah, mungkin Perak, mungkin Kedah pun ada juga. Tapi yang saya, kawan saya ni budak Penang. Sempoi ni dia macam special lah, macam, tapi dia gabungan special simple. Saya yang saya faham lah. That's why dulu bila SC Mizal kot menggunakan Sempoi dalam dia punya tagline, dia menjadi, maaf saya tanya, benda Sempoi. Saya pun sebab saya pernah dengar geng member, tapi saya punya pemahaman is something yang simple dan tetapi special, Sempoi. Tak sure, mungkin geng-geng utara boleh jelaskan dengan lebih tepat lagi. Okay, tapi pada saya itu maksud dia simple tapi special. Okay, baik, Sempoi ni kejap lah. Bergerak pula. Okey, kamera. Bergerak aje. Okey, Sempoi ni satu majalah. Tak nampak full, tak dapat full lah. Kejap eh. Alihkan sikit saya punya muka ni. Kecilkan sikit. Penting nampak ni. Yang benda yang paling special lah ketebalan dia ni. Dia bukan belum sampai lagi tahap ada orang cakap macam tesis. Saya tak kasi tesis. Tesis menipis. Ini lagi tebal. Tapi dia tak setebal buku telefon. Dia masih tebal ni pada saya macam buku apa, buku resepi kot. Yang biasa ensiklopedia pun selalu tebal macam ni kak. Okay. Yang bestnya, maaf, sorry kalau saya salah cakap lagi. Fakta. Tapi saya personally lah, saya baca gila-gila, geli hati, ujang, apa lagi, gelagat, biasa bumper isu, tapi tak pernah lagi setebal ini dalam satu keluaran. Dia satu benda yang memang menarik untuk dipikirkan macam mana kemampuan magazine ni. Sempoi ni sebenarnya setahu saya dia indie punya apa ni, indie punya production. Ada member tanya kenapa tak pernah dengar. Sebab dia join indie di kalangan geng-geng kartunis utara, Kedah, Penang, Perak. Jadi saya pelis, saya selut lah. Ini antara langkah yang berani. Sebab dalam orang kata kesuraman kartun-kartun Malaysia, kartun-kartun biasa orang gaduh lah, komik, manga, kartunis kononnya tak berciri Malaysia, itu tak kisahlah, selera masing-masing. Tapi macam saya personally, memang saya baca juga manga, tapi tak banyak lah. Saya baca Lutti Conan, Doraemon, itu je lah kot. Tapi masih saya lebih prefer kepada apa ni, kepada majalah hiburan yang melucukan lah kot. Tapi kalau dari contohnya Conan, Lutti Conan tu dia tak lucu, dia tak lucu sangat, dia mau kepada penyiasatan. So kalau ada Dragon Ball, ada benda yang menarik, saya akan baca lah. Tapi dari segi daripada kecil saya punya favorite is majalah macam ginilah, gila-gila, ujang, lanun kan, gelagat. Dulu saya memang sekolah saya akan balik every month gelagat. Dulu saya baca gila-gila. Bila saudara ujang beralih menemukan ujang, saya follow ujang.
Tapi dalam masa saya beli Ujang dan saya beli juga Gelagat. Dua benda tu, dua majalah yang saya macam somehow dia tak tahu kenapa combination tu best. Gila saya masa tu saya stop Ujang. Okey. Jadi sekarang ni dan saya tak follow bila Ujang bila keluar Lanon, saya follow Lanon. Itu saya punya, itu personal, itu personal personal punya okey. Itu cerita lain lah. Tapi sekarang ni dia dalam, saya kata tadi, dalam kesuraman geng-geng kartunis ni, kartunis lama. Sebab sampai ni walaupun dia dimulakan oleh geng, oleh geng-geng kartunis di utara, tetapi kali ni dia orang mengenakan edisi lawak Muhibah. Bila dia punya idea ialah dia mengumpulkan seberapa banyak, dan dia orang cuba mencapai 100 kartunis. Tapi saya rasa lebih kot. Ada saya baca tadi, dia orang kata dekat 150 sebenarnya. Kemudian dia orang state 100 kartunis lah. Kartunis mungkin termasuklah kartunis macam macam saya ni, kartunis yang wannabe ya, kartunis hanya keluar di menggunakan medium web saja, dan penerbitan indie lah, bukannya mainstream punya kartun kartun. Tapi tak kisah, pada saya tak kisah, tak perlu nak gaduh-gaduh, nak pertikaikan kau kau tak diterima orang ke apa ke, itu tak lah, itu tak ada hal. As long ada peminat, pembeli, kita jalan lah kan. Sebab itu betul, itu bergantung juga kepada kreativiti, macam mana kau nak mencari your audience kan. Dan sebabnya yang menariknya, selain daripada walaupun dia pelopori, walaupun digerak, bukan dia pelopori, digerakkan oleh geng-geng kartunis utara ni, tapi mereka juga berjaya menjemput antaranya kartunis Ujang. Kartunis Ujang yang yang bila beli majalah ni akan dapat, akan dapat postcard oleh yang apa, yang turut menyum, yang Ujang turut menyumbangkan satu kartun dia untuk jaga postcard. Stay safe postcard ni memang antara reason kenapa saya belilah. Antara utama, penyebab utama kenapa. Dan poster pula, oh belum cerita, itulah dah cerita bawa special dulu. Poster pula dilukis oleh kartunis Gayo. Tengok, maksudnya respect, saya respect kepada kartun-kartunis Otai ni yang support apa ni, usaha kartunis daripada geng Sampoi ni. Dalam ni ada, kalau tak, yang saya perasan ada juga, sebab tak perasan sangat, banyak sangat, saya belum check habis-habis lagi, tapi yang saya perasan ada kartunis yang muda, tu legend kat tu, kartunis yang muda ada siapa lagi ya, Sirih, kartunis Sirih. Respect pada mereka yang apa, Brother Joe, antara yang dah punya nama lah, kartunis Pau, yang pada saya Inspektor Sahab, yang turut menyumbang. Ada juga kartunis Oli. Okay, lepas tu boleh tengok ni Zuna, ada Zuna Manza, Zuna Api Iskandar. Sebab Bob Asri, kartunis Bob Asri pun terkenal juga. Kamal Masrun, tak, kartunis Bob Asri ni tak, saya di majalah Gila-Gila dulu. So sebenarnya nak kata dunia kartun tu mati, ada baru ni siapa cakap, ada satu, saya dengar satu webinar, ada mendakwa kartunis, kartunis komik Malaysia ni mati. Sebenarnya tak, dia orang hanya berubah medium kan, antaranya. Dan ini antara sebab sometimes bila bila dia put pressure, bila tekanan, mereka akan berubah kan. Macam muscle kita, bila bila di pressure barulah dia akan build. Bersama lah konsep ni, saya konsep kartunis ni, bila masa, bila makin kurang penerbitan, makin kurang tempat berkarya, tapi mereka masih lagi berkarya, masih lagi dan masih lagi, pada saya masih lagi diminati lah. Sebab kita ada juga, saya perasan beberapa grup, grup-grup kartunis yang konon, yang dia menjadi, jadi dia menjadi apa, perdebatan lah, ciri tempatan ke tak tempatan ke, ciri Jepun ke, ciri Hong Kong ke, tak kisahlah. Tapi kalau yang style-style yang mengikut style Gila-Gila, Ujang, Geli Hati, Gelagat, masih lagi peminat dia, peminat masih ada. Dan masih, dan
dan ada dan ramai juga pengkarya, maksudnya yang cuba menjadi kartunis walaupun tidak melalui medium yang medium mainstream. Mereka gunakan medium portal, medium sekarang ni di website, di Facebook group, seperti antaranya kartunis, kartun group kartun gegaris, yang ni kartun jiwa kita, jiwa kita kan, beberapa yang menumpukan kepada kartun-kartun macam ni. Dan ini antara usahanya lah, mana berjaya mengumpulkan baru lama. Dan oh, satu lagi benda yang menarik, ini dia info kartun kita punya Abang Long, pengarah terkenal Aziz Ahmad Osman, juga sebenarnya pernah menghasilkan kartun. Ini antara kartun dia, pernah dah pernah menghasilkan comic book, dua buku, Hero Malaysia dan Panglima Siketot, terbitan Media Seni. Media Seni antara nama yang besar dalam industri komik satu ketika dulu. Kita raikan, dan ini antara usaha yang pada saya sangat, saya rasa sangat kagum, respect. Dan sebab oh ni satu lagi, kartunis Saif. Kartun Saif ni pun tak salah saya, saya follow dalam majalah Hanun kot. Saya jumpa dalam antara yang saya follow masa dulu di majalah Hanun, Yun. So bayangkan ada dekat 100 kartunis, tetapi page dia berhalaman berapa? 413 lebih kurang lah. Lebih kurang 400 lebih ketebalan majalah ni. Bayangkan kalau ada lagi. So, tapi dengan harapan kita semua ada sokong lah, bagi peminat-peminat yang masih ada, yang belum rasa yang rasa belum tak minat, yang tak minat pun boleh try, cuba kan, cuba baca, cuba hadam dulu. Saya lupa ini siapa lagi cover, punya keladi je, saya lupa nama dia. Ok, tak apa, itu saja. Jadi tujuan video ni nak menceritakan mengenai inilah kemunculan majalah Sempoi edisi Lawak Muhibah Kartun Kita Jauh Kita, satu usaha yang sangat bagus, yang saya mengagumkan, dan saya berharap kita boleh support lah, semua orang boleh support ZTV, dan ZTV pun ada juga kita turut menyumbang. Dan berterima kasih kerana diberi peluang untuk menyelit, ini dia di ZTV punya promosi, dapatkan di apps ZTV, page belakang-belakang menarik, page 404, macam kalau internet tu, kalau hilang web tu, 404 lah ni, halaman 404. Ok, apa pun, agar semoga usaha ini akan mungkin menyuburkan, mungkin ada sebab sebenarnya ada je sebab tu. Sebenarnya satu kartun Malaysia tak mati, belum mati, walaupun dia hanya berubah medium, dan sekali-sekala keluarnya usaha-usaha macam ini yang kita perlu, yang kita respect dan kita perlu support, supaya mereka akan memperbaiki mutu persembahan mereka, dan juga yang menyumbang lah kan, menyumbang maksudnya ada yang tak kurang yang menarik. Memang banyak juga, banyak best lah, tapi saya tak habis, saya tak boleh nak komen sebab saya belum habis baca lagi. Baru baca page berapa ni kan. Oh ni satu lagi, 4Z. Ha, ini juga kartunis yang terkenal di gila-gila, Joshua. Siapa lagi? Mana dapat kartunis, maksudnya kartunis ni boleh katakan geek lah, tanpa mengira yang baru, yang lama, yang otai. Mereka bersama dalam geek ni, menunjukkan kesepaduan rentas majalah, rentas darjat, otai tak otai, untuk gabung dalam ni, dalam majalah Sempoi. Dan juga kepada
penulis, ada juga tulisan daripada Presiden Animas Encik Amir Hamzah. Apa lagi? Pasang box Saif Hash Bendy. Yes, Bendy. Ha, ni kata ni kisah Bendy kan. Ha, aku saya ingat. Sorry, terlupa. Kata ni kisah Bendy depan ni. Anano. Anano ni rasa nama lain ni. Okey. Berbagai-bagai style. Berbagai-bagai apa? Style lah. Unik pun ada. Tuyuk, Tok Sempoi, Jian, Sejadah Hitam. Oh ya, yeah, tu lagi. Dan juga kartun Ustaz Kartun. Ha, Ustaz Kartun pun ada dalam. Mestilah Ustaz Kartun sebenarnya antara orang kuat dalam ini wajah-wajah pengurusan dan karyawan edisi Muhibah. Yes, tahniah sekali lagi. Mungkin perempuan sikit je kot, 2-3 orang. Ramai juga. Tak kisah tu. Okay, tukar isu. Jadi dapatkan boleh type di Shopee. Mereka pihak pengurusan yang ada jual. Saya sendiri pun di Shopee ku Toys pun ada beberapa apa ni, ada beberapa kopi lah untuk dijual. Boleh cari di sana, boleh Google di sana. Itu saja untuk hari ini, untuk kali ini dalam jalan ku Toys review bila beli majalah ni akan dapat sija penghargaan daripada Sempoi, postcard daripada hasil karya Ujang, dan juga poster Palestin daripada kartunis Gayo Koyak, kartun kita Sempoi. Okey, alhamdulillah tak ada isu apa ni, koyak ke tak koyak. Alhamdulillah cantik bungkusan dia. Okey, jangan lupa dapatkan majalah Sempoi. Itu saja. Jangan lupa subscribe Zigzag TV. Assalamualaikum.